Cuacanya bagus, cerah. Kok kuliah saya seperti itu? Berarti katanya suka kabur. Ayahnya Pak Desa itu. Cakap! Seberapa ini? Enggak tahu pernah ketemu kau Ibu Linda. Oh, tante Mbak Koi. Berarti enggak mau tolak Ibu di no desa. Hei, tiba bawa cek kambo. Ila berame anu me budi, mengko kau mau pera. Hah? Tidak betul itu. Hei, tiba bawa cek kambo. Hei, Bu. Ya, dah dia tono tu morike. Ila berame budi ro ngau desa. Hah? Tidak betul ini. Hei, more-more hero desa. Hei, Bu. Dah dia cewek no. Dia cewek no, pera. Oh, mah itu kawain doh. Kulakulalong, kulakoi waru. Oh, iya. Kenapa saya kepikiran kata-katanya itu tadi, tante di? Kenapa semua pikir bukan urusanku? Atau mungkin betul? Atau jangan-jangan? Tunggu deh. Pak Sekdes, kupada bara notasi awembengu. Oh, dela papan notasi awembengu. Kena ini tak rotan no malikon awembengu. Kau dapat iki, kupisi wongkoi. Oh, ni ombo dah mana? Selain mau papan ini, beh. Hey, Pak Sekdes, jangan sampai itu yang ambil kambing itu Irona. Soalnya tidak ada lain di sini yang preman. Cuma Irona. Cuma kita jalan-jalan di rumahnya. Oh, dia itu opera papan no? Oh, dela. Iyo deh, betul juga. Kan dia aja preman di sini di kampung. Ya mau tuh pikiri Pak Sekdes. Ya itu gitu malaikat wembemu. Hendak nopo bisa kalah. Oh, buki suara gitu. Hei, Pak Sekdes. TC itu wembemu. Bagaimana? Kamu yang terlalu durhaka sama saya. Bapak dulu karma, hilang di kambing. Oh, suruh kamu tuh hai nono, peser aku. Adik mau papa nobio ya pokoknya hano. Oh tebu ah. Oh deh lain dong. Kau itu tebu atau itu. Mau papa ini bahaya no. Pantas. Kau pada barat tesia wembe no. Oh. Kau deh lapar desa beh. Barat tesia wembe no. Tuh makanya kita nih go. Paris Paris. Mau dapat kotor ha. Tempe tempe itu. Makanya kita nih go deh lah. Barat tesia deh hano pesi pa unit tinggal itu. Ni wayang pedot kalau belau toka. Berapa hari kau tidak masuk kantor, kau tidak bantu saya. Nah, kau lihat mi itu. Hilang di kambingmu. Karena apa kau terlalu durhaka sama saya? Itu mi. Eh, ini gajimu sebulan. Ale. Ale tuh nah. Gajiku mini Parisa. Aha. Parisa. Tebe. Kenapa kurang ini Parisa? Sudah itu mi karena beberapa hari ini kau tidak ada masuk kerja bantu saya. Sudah itu mi kau terima. Nah, oke mi. Mulai besok ya, saya tunggu kan. Itu anu, pekerjaan di kantor banyak sekali. Oke, Pak Desa. Oh, oke. Anu, ya. Oke, Pak Desa, makasih. Eh. Lok-lok lagi like ah. Ada apa? Ah, ini apa? Betul-betul itu Pak Desa. Masa begini gajiku yang dah kasih? Itu biar, Mi. Yang penting ada. Ato kau endo papa no, aku mulai lesu. Wingi itu ino no. Oh. Mau pemenin no kopi? Lalu pakaskan gula ini tante. Harap salah di pusing.
mana kesan ku pergi turunan. Masalah apa lagi yang kau mau bikinkan saya? Nang itu nomor rokok, tegang lau-lau. Nada mau sembunyi. Makoy mau nairu di analogi Lisa? Jangan sampai betul yang dibicarakan orang. Ah, saya datangin saja deh. Oh, Rudy! Hah? Pak Sekdes? Maka lo lagi Lisa, Rudy? Tidak jahat Pak Sekdes. Hei, kok tidak tahu ke kabar? Hilang saya punya kambing. Hah? Hilang kita punya kambing? Oh, tidak salah. Kakaknya Mini yang curi saya punya kambing. Lain-lain mintingkannya ini Ana. Jangan sampai kakakmu yang ambil itu saya punya kambing. Karena kita tahu sendiri bagaimana kelakuannya itu kakakmu di kampung. Tapi lapor dede ayo, Rudy. Kapan terbukti iya umalikona wembengku? Kulaporoi kantor polisi. Dan ingol, kuonggo kohende wembengku. Po dede ayo itu. Eto ka? Mati Mini. Kenapa bisa sampai sepanjang ini masalah? Baru bunyinya polisi lagi. Mama, Ronald kesan kok dimana kasihan. Kenapa ini masalah sampai begini ini? Saya takut nih ona saya ini. Tempe Bang Berto, kau sudah ketemu Ronald? Rudy, saya belum dapat ketemu Ronald. Sudah saya cari di mana-mana, Rudy. Saya tidak dapat dia. Nggak tahu dia kemana itu anak. Ma, kamu? Nggak belum pernah telepon kamu? Belum, kasihan Bang Berto. Belum ada tanda-tandanya itu anak. Masih pusing betul sampai Ronald. Betul-betul itu kak kamu. Bajingan memang itu kak kamu, yuk. Baru bajingan di kampung lagi. Cengkeh sekali tuh Ronald begitu. Bang Berto, kayaknya benar dugaanku. Kalau kambing yang kamu orang jual itu kambingnya Pak Sekdes. Tadi Bang Berto datang Pak Sekdes di sini dan mengaku hilang kambingnya. Baru udah ada mencuriga-curiga itu, kayaknya Ronald pelakunya, kamu orang. Baru katanya, kalau betul Ronald itu yang curi itu kambing, dia akan lapor polisi. Apa Rudy? Dia mau lapor polisi Pak Sekdes. Ma, itu mana yang saya takut kesan. Astagfirullahaladzim Rudy, Rudy. Kenapa kasihan itu Ronald yang bikin susah saya? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ronald. Kalau saya dapat itu ke kamu, salah hajar. Betul lah, Rudy. Ada satu masalah dia bikinkan lagi masalah, Rudy. Baru Rudy kalau masalah polisi, kasihan saya takut saya. Baru saat kami senang ini, uang saya ada pegang ini untuk bayar utangnya Ronald. Tapi ternyata uang kambingnya Pak Sekdes yang dijual. Ternyata kita sudah selaku mencuri ini. Astagfirullahaladzim itu Ronald. Ma, itu juga kasihan yang saya takutkan Bang Berto. Ma, saya kasihan. Kalau kamu orang ketahuan itu pasti saya terlibat juga. Saya diikut-ikutkan juga sama Pak Sekdes. Baru yang paling saya tidak mau kan sebenarnya itu. Sudah cukup kesan satu kali dan masuk penjara itu Ronald. Saya tidak ingin kedua kalinya. Mau bagaimana Miru dikasihani solusinya ini? Ma, jalan satu-satunya ini Bang Berto. Harus kita mengaku sama Pak Sekdes. Kalau itu kambing, memang kamu yang jual sebelum dah tahu. Mau bagaimana caranya saya mau mengaku, Mai Ronald? Saya mau kan berurusan sendiri ini Rudy kasihan. Kok pikir bisa ya mana he? Debt collector juga mau datang sampai saya. Pusing sekali ini Rudy kasihan. Betul-betul tuh Ronald. Baru saya Bang Beto saya takut kasihan. Masalahnya itu Pak Sekdes orangnya. Teh sopi-sopi, baru teh kombo-kombo. Tuh kakakmu Rudy beh. Saya pusing pak. Jadi kita ke rumahnya Pak Sekdes. Bang Berto, jujur kasihan kalau mau ke rumahnya Pak Sekdes mau bicara. Kasihan. Saya takut saya bicara sama Pak Sekdes, Bang Berto. Tidak boleh begitu, Rudy. Harus kita gentle, Rudy. Kita berani berbuat berarti berani bertanggung jawab, Rudy. Tidak bisa tidak. Harus kau teman saya, Rudy. Tidak bisa. Itu yang harus kita lakukan.
Sini Mirode. Saya tak bisa, masih takut kesian sama Pak Sekdes bicara, Bang Berto kasihan. Kenapa kasihan untuk dikasih? Ayo sekali sini cepat. Assalamualaikum. Budi, kamu Bang Berto, preman tapi penakut. Bukan masalah preman nyaru di. Masalahnya ini urusan polisi ini. Kamu malu sekali. Kamu bersama itu kamu sendiri juga. Kamu mirip di kota. Memang itu. Kamu ini. Malu sekali tuh anak. Kenapa ini? Kenapa orang bertamu di rumahnya orang ada bikin mebel meloli? Betul-betul. Des. Bisa begitu. Hei, apa perang atau amin? Sari itu. Jangan-jangan kau yang ambil itu kambing. Yo Pak Sekdes, dia yang curi kambingmu. Oh, betul nih dugaanku. Ternyata kamu orang paling amin. Tapi kau tunggu Mi. Saya kasih pagi saja baru saya lapor kamu orang di kantor polisi. Tunggu Mi, yo. Pak Sekdes, jangan kasihan kau lapor kita di polisi. Pak Sekdes, kasihan. Pak Sekdes, sambung kasihan. Satu-satunya kambing betinaku. Sumpah, orang pergi curi, Pak. Jangan kasihan kau lapor kita di polisi. Anu kasihan Pak Sekdes, begini Pak Sekdes. Saya minta maaf, kasihan. Yo, saku ini, kita yang ambil itu kambing. Yo, sumpah, saku ini kasihan. Iyo, tapi jangan kasih saya lapor tak kasihan di polisi Pak Sekdes ya. Jangan kasih lapor kita di polisi. Saya takut sekali dengan polisi. Itu kan itu kasihan kambing tuh kita sudah jual nih. Tapi uangnya ini sama si simpan kita tidak pakai. Masih utuh jika kasihan ini uangnya Pak Sekdes. Ini kasihan. Sama si simpan gini. Juga. Ini Pak Sekdes masih ada ini uang. Oke, Mi. Kali ini saya maafkan kamu. Tapi kau ingat, kepo dudu mau wayah kau yang di nyono. Ini yang ampunan. Ku tunggu kau. Pulang, Mi. Sebelum saya berubah pikiran. Tapi begini, Pak Sekdes. Kan saya sudah mengaku, saya yang curi itu kambing. Tapi ini saya mau pulang bela. Tidak ada pembeli ku bensin. Gimana, Mi, Pak Sekdes? Kau tahu ini, gira imatamu. Kau tadi? Enggak. Eh, ibu lihat kamera re. Sebelum saya berubah pikiran. Maksudnya pada Pak Sekdes. Kumpuk. Hei, halo. Kau di mana kah? Astaga, ada tadi bisa menunggu di sini saat di halte nih hari ini. Yo ke sini, Mi. Apa? Kau tidak lama bisa bauti kepalamu, kau kasih menunggu saat di sini. Mana kau? Ya, oke, balik.